Dengan menggunakan mobil operasional dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga, penyemprotan cairan disinfektan kali ini menyasar di lapangan Pancasila. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan virus corona di Kota Salatiga. Menggandeng relawan dan juga PMI Kota Salatiga, kali ini pemerintah Kota Salatiga menyemprotkan cairan disinfektan atau cairan pembunuh kuman di ruang publik seperti tempat olahraga, tempat duduk, tangga, serta fasilitas bermain anak-anak yang ada di lapangan Pancasila. Menurut Kasubag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Salatiga, penyemprotan disinfektan ini akan terus dilakukan setiap hari sampai kondisi merebaknya virus corona menurun. Selain melakukan penyemprotan, pemerintah Kota Salatiga juga mensosialisasikan pencegahan dan penanganan virus corona sambil berkeliling menggunakan mobil. Berharap dengan disemprotkan cairan disinfektan, masyarakat tidak lagi ragu ketika di ruang terbuka hijau yang telah disediakan pemerintah Kota Salatiga, karena keamanan dari segi kesehatan lingkungan sudah terjamin. Hari ini ada penyemprotan disinfektan oleh PMI dan pihak-pihak terkait, karena memang ada imbauan wali kota bahwa sementara ini lapangan Pancasila ditutup untuk sementara waktu. Seluruh, yang apalagi yang banyak dipegang oleh masyarakat, kayak misalnya kursi-kursi, terus kemudian tangga, ya mencegah agar tidak berkembang itu virus corona yang sedang marak di sini, tidak berkembang di Kota Salatiga menjadi yang besar, banyak. Dari Salatiga, Isar Toko melaporkan.